sejahtera saya ucapkan kepada semua penonton. Saya Poitren anak lelaki Narayanan dari SCK Tanjung Rambutan, Ipoh, Perak. Akan ceritakan sebuah cerita yang bertajuk Bekas Daripada Kayu. Buku ini ditulis oleh Sulaiman Zakaria dan diterbitkan oleh Edul X Book Disabilitas Cerdian Bahan. Begini ceritanya. Pembuat roti menyimpan air sungai di dalam tong itu. Jiran-jirannya meminjam tong untuk merasai. Sahabat pembuat di roti datang melawat untuk meminjam tong selama 3 hari. Dia mendapati air yang tidak berbau harum. Pembuat roti menggunakan tepung gandum berbau biasa. Pembuat roti menyimpan bahan-bahan di dalam tong itu. Tong itu pun dibuang. Moral cerita ini adalah menjadi seorang yang baik boleh berubah menjadi jahat jika bercampur gaul dengan orang jahat. Sekian, terima kasih.